stalker Facebook dia dulu. Katalah orang PM, dia pergi stalker Facebook dia, dia ni buat apa? Dia ni menjual ke, atau dia ni memang buat bisnes, ataupun dia suri rumah, ataupun dia bekerja. Kan kita, alah janganlah banyak-banyak sangat sampai close. Ya sikit je lah kita nak tahu. Waktu tu tiba-tiba lah hari tu, waktu dia tanya you, dia baru balik daripada klinik kan. Kadang-kadang dia suka tulis status kan. Oh, dia ni bawa anak di klinik, check up apa semua. You boleh tak jadikan benda tu sebagai isu untuk you berbual dengan dia? Pergi kat PM, cakap dia, oh tadi saya nampak akak tulis apa, pergi klinik bawa anak, anak akak dah sihat, berapa tahun umur macam tu. So bila you touch dia punya hidup dia, dia akan lebih rasa macam, eh, budak ni tahu akulah. Dia take care. Oh, budak ni macam care macam, nampak? Kalau dia kata, oh saya ternampak dia terlalu sebintas lalu agak punya news keluar dekat saya punya Facebook. Macam tu je. Ataupun cakap, wah best ni akak pergi Paris hari tu, seronok tak akak? Sebab tu, kena, kena. Sebab bila you dah macam tu, you membuka ras. Tahu? Membuka ras ni maksudnya persetujuan. Bila kita bercakap, dia setuju. Cakap dia setuju. Cakap, haa. Itu penting ya. Ilmu dalam bisnes. Bukannya kita baca, baca, baca. Tak sama. Bila you ada buku, you tak pergi berguru, beza tau dengan orang yang dah melalui apa tu, halangan berpagar tu. Selalu macam cakap kan, ni contoh garisan lurus, kat ujung ni confirm hadiah tu ada, tapi dia adalah lari berpagar tu. So you dah lepas satu ujian, satu ujian, satu ujian, sampai pagar yang last ni you stop. Kenapa you stop? Ha, itu kita kena muhasabah diri kita. Kenapa jadi benda tu kat aku? Takkan you nak patah balik? Tak nak buat? Ni hadiah lagi satu step je ni. Selangkah je lagi dapat. Macam kita korek diamond tu kan? Ha, selangkah je. So kalau you patah balik, datang kat Su, dia terus stop. Dapat hadiah tu. Siapa yang rugi? Sebab tu orang selalu kata sabar itu indah. Tapi kalau orang yang tak sabar, tak semestinya kita keluarkan idea sekarang dia terus menjadi. Tak, mungkin 2-3 bulan selepas tu baru idea tu meletup. Bercakap dengan dia. Maksudnya katalah hari ni bercakap, lepas tu dia diam, besok you diam lagi, jangan tanya. Lusa baru you tanya. Kadang-kadang dia terlepas pandang. Haalah, akak lupa. Sebenarnya akak nak bank in. Berapa yang nombor akak? Tiba-tiba, nampak? Kalau cerita terlambat beberapa hari tu masih boleh pelak kan? Boleh. Tapi jangan sampai 3-4 bulan baru you nak pergi follow up. Memang tak dah. Tak ada dah. Habis dah. Dia dah, saya dah beli dah. Macam tu. Habis.